Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam kita panjatkan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amama rumineinengku, amangku simutua hinengku simubahgia yang bisa mendengarkan siaran RRI Kota Takengon dimanapun kita berada. Kaum muslimin, kaum muslimat, biak sudarengku, amama rumineinengku yang ada di dataran tinggi, pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini kita akan mengkaji sedikit merindukan surga. Berbicara masalah rindu ataupun merindukan, rasa di dalam hati kita sanubari yang sangat dalam kepingin berjumpa dan bertemu. Apabila kita ingin bertanya kepada seluruh hamba Allah yang di permukaan bumi ini, apakah kita merindukan surga? Semua makhluk Allah itu rindu akan surga. Tapi yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita masing-masing, apakah surga juga merindukan kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, dijelaskan ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, itu yang pertama yang dirindukan oleh surga. Sebaik-baik bacaan adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik tulisan adalah tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim itu berisi kalamullah, berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Salah satu yang gemar membaca Al-Quran tersebut, dialah golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Dari pepatah, mulut kamu harimau kamu, mulut kamu pedang kamu. Seba kita ingon manusia ni kegerenupet, lagu sakitnya mulut. Ika gerenupet, lagu miskin perasaan ini. Lebih bagus diam daripada bicara merendahkan orang lain. Lebih elok mulut kita diam daripada kita bicara menghina orang lain. Karena orang-orang yang bisa menjaga lisan, salah satu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah, wamut imil jian, orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Orang yang lapar itu kategorinya banyak, fakir, miskin, duafa dan lain sebagainya. Kadang-kadang sudah menjadi tradisi, tradisi kita di kampung, di rumah, kalau datang saudara kita yang kaya-kaya, datang saudara kita yang berada pejabat pakai mobil mewah, kita malu menyodorkan makanan apa adanya. Sehingga kita beli makanan yang enak-enak, wing, susu, kita beli ikan, potong ayam. Kenapa? Karena yang datang itu orang terpandang dan orang kaya. Di dalam ajaran agama Islam bukan seperti itu. Apabila saudara kita itu yang datang itu orang miskin, kaum duafa, yang tak pernah makan ikan, yang tak pernah makan daging, itulah yang kita berikan hidangan yang enak-enak. Bukan orang yang sudah sering makan enak itu diberikan makan enak. Karena memberi makan orang lapar itu salah satu golongan yang dirindukan oleh Allah. Yang terakhir, golongan yang terakhir yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh surganya Allah,
Wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang sedang kita laksanakan pada hari ini, pada hari ini sudah 22 Ramadan. Kita tahu setahun sekali salah satu fungsi daripada puasa itu adalah mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu itu mempunyai penyakit. Ada 3 penyakit hawa nafsu. Pertama, penyakitnya tidak mau tua. Kedua, tidak mau puas. Ketiga, tidak ada kasih sayang. Dan hawa nafsu itu tak mungkin hilang dan tak mungkin kita bunuh. Hanya bisa kita kekang dan kita lemahkan. Hadirin kaum muslimin, pendengar RRI Takengon, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan kepada biak sederengku, khususnya yang ada di dataran tinggi Gayo. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.